126,000 individu dijangka mampu diberikan suntikan vaksin COVID-19 dalam sehari di lokasi vaksinasi di seluruh negara bermula akhir bulan ini. Dan ketika menyatakan komitmen itu, Datuk Seri Dr. Adhan turut menjelaskan 7 vaksinator bakal disediakan di setiap 600 lokasi vaksinasi di sekitar komuniti merangkumi klinik kesihatan hospital awam dan swasta. Contoh, kita letakkan satu tempat tu 7 vaksinator. Jadi 7 vaksinator akan menyuntik seramai 30 orang satu hari. Katalah 30 orang satu vaksinator tu sepanjang hari tu dia suntik 30 orang. Jadi kalau 7 kali 3 dah 210 satu tempat dah. Kementerian Kesihatan telah menyenaraikan petugas barisan hadapan yang akan menerima suntikan vaksin menerusi fasa pertama, manakala fasa kedua akan melibatkan golongan memerlukan seperti warga emas berumur lebih 60 tahun dan penghidap penyakit kronik.